sampai di PTM Harum Manis di daerah Sayuran Cibaduyut Bandung. Ini para peserta sudah pada datang, siap-siap. Ini tuan rumah. Tuan rumah belum bersolek ini. Siap-siap. Nah, ini dari penjual nih. Ini pangkasep apa, Cecep? Siap. Baru datang di PTM Harum Manis, siap-siap tempur. Siap-siap silaturahim, main pingpong. Siap, mantap. Siap, sedaya. Main pemain aja deh, main portanya. PTM Harum Manis. Jalan Sayuran. Ini masih Kecamatan Dayakolotnya lebatannya. Bandung. Siap tempur. Dan mejanya sudah siap. Lagi persiapan pemanasan, mangga. Silaturahim PTM Harum Manis dengan PTM Penjul dari Balai Endah. Acara akan segera dibuka. Mangga, Kangot, Anu Gaduh Hajat, mangga. Kesepuhan, mangga. Sambil jalan aja Pak ya, punten. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah Bapak semuanya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat dan kesehatan sehingga alhamdulillah kita bisa kumpul di PTM Harum Manis ini. Yang kedua, selawat dan salam kita panjatkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan jalan yang terang bagi dunia maupun untuk akhirat insyaallah. Amin. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada PT Penjol, yang barangkali namanya unik ini Pak ya, punten gitu sekali ya. Mudah-mudahan ke depan lebih terkenal. Amin. PT Penjol dari Balai Endah Pak ya. Saya ucapkan terima kasih kami atas nama ketua, kebetulan Pak Ketua lagi sibuk, ada wakil ketua atau sekretarisnya itu Pak Kum ya. Yaitu Pak Kum, jadi saya izin ini beliau ini yang mendirikan, boleh bilang mendirikan PT Harum Manis Pak. Kalau ini namanya Harum Manis tapi pemainnya ya macam kita ini aja, banyak banyak sedikit lah gitu ya. Jadi kebanyakan masih belajar, apa barangkali nanti tidak sesuai dengan harapan ya mungkin kami mohon maklum. Dan terutama kami di sini sering-sering apa ya, sering humor banyolan gitu Pak. Iya, jadi mohon jangan tersinggung Pak kalau nanti. Kalau yang menang sih biasanya yang tersinggung Pak. Tapi yang kalah Pak suka tersinggung. Minum aja minum kopi campur susu pahit katanya. Di orang kalah gimana lagi Pak ya. Nah, jadi mohon maaf barangkali nanti ada banyolan dari kita-kita. Mohon maaf Pak. Biasanya kita sering humor gitu. Jadi itu ya. Yang kedua saya juga terima kasih kepada teman-teman yang kiranya juga alhamdulillah baik membantu baik secara materi maupun moral sehingga bisa terjadi di hari ini kita bisa melakukan intinya silaturahmi kita yang terakhir. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kita ini adalah apa bisa makin panjang. Oh, ada tukang cireng. Apa? Kita makin kenal makin dekat. Nanti kalau ketemu di jalan kan bisa kita saling sapa. Ya. Kalau tanpa Bapak kedatangan ke sini kami nggak tahu nih siapa kedatangan ini, kita akan saling kenalan kita. Itu. Barangkali yang kedua sekali lagi saya mohon maaf apabila ya inilah tampilan dari Harum Manis ya, namanya tidak seharum kondisinya begini Pak. Tapi kami, manis Pak. Ya kalau manis ya, mungkin susunya Pak. Tapi mohon maaf ini adanya. Jadi apabila ada kekurangan sekali lagi mohon maaf. Dan kami sekali baru pertama Pak. Biasanya kami punya tim, tapi kali ini saya coba menghormati yang hadir, saya belum bisa Pak. Jadi saya pengen main satu set aja. Bagaimana Pak sekedar simbolis Pak ya. Jadi jangan mentang-mentang saya diwakilin untuk ini terus saya pemain, bukan Pak. Ini tahu semua teman-teman ini yang paling ranking satu itu saya Pak, tapi dari belakang. Jadi jangan kaget lagi nama. Barangkali itu saja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cep, mengapa Cep? Pak Cep.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembukaan saya mengikuti, saya ucapkan terima kasih. Bermula dari turnamen IGS, Dona Sakti cek temu Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol karena sesama penghobi pingpong. Akhirnya di situ kita saling apa, saling berjanji, saling membuka informasi, akhirnya alhamdulillah bisa ketemu sini. Bapak sekalian, PTM Penjual, PTM yang tidak lama berdiri kok baru. Tapi kita sering bersilaturahmi, Pak. Bersilaturahmi, kita pernah ke Bandung Timur, pernah ke Bandung Tengah, kita pernah juga. Kemudian di Belainah juga, kita juga pernah. Kita bukan pelagus, Pak. Kita baru belajar, tetapi saya ingin bersilaturahmi. Tadi kata Pak Dosen tadi, dikatakan yang rajin bersilaturahmi itu akan membuka pintu rezeki panjang umur. Insya Allah kita pada hari ini selain kita berolahraga bersilaturahmi, kalah menang, kalah saya mah udah biasa, Pak. Menang istimewa, tapi kami ingin kita bersilaturahmi. Untuk Pak Dosen bilang kalau kita di luar kita bisa bertemu sama. Nanti insya Allah ada undangan balasan, Pak, datang insya Allah bersama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bola 4-2 tinggi aja
Bina bola 82. Bola 10.